pengantaran orang bersabar. Unit Pelaksana Teknis Daerah atau PTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Majene, Sulawesi Barat berbagi 9 bahan pokok kepada warga kurang mampu. Di wilayah Kelurahan Galung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene, pada Selasa 5 Mei 2020, UPTD Balai Besar Jalan Jembatan Majene ini kerjasama dengan pihak Kelurahan Galung dan Polsek Banggai. Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Sapara mengatakan ada 800 kepala keluarga yang menerima khususnya di Kelurahan Galung yang khusus diperuntukkan bagi warga miskin. Terdiri dari 856 kepala keluarga penerima dari 4 kelurahan yang ada yang terdampak pandemi COVID-19. Kelurahan Galung ini membawa 4 lingkungan. Ya, 4 lingkungan dengan jumlah kakak 856 kakak. Nah, ini juga di 856 kakak itu menurut penjelasan dari Pak Lurah itu sudah termasuk pegawai negeri dalam hal PNS, nomor 2 termasuk juga orang yang mampu. Jadi nanti dikalkulasi oleh Pak Lurah dalam hal ini, dari jumlah 200 ini apakah masih ada yang betul-betul yang dianggap bahwa orang itu kategori orang miskin. Nah, itu. Jadi itu Pak ya, dalam hal ini. Jadi ini penyaluran dari sembako ini memang diperuntukkan betul-betul orang miskin. Itu Pak. Kita atas nama siapa Pak? Saya atas nama dari Kepala UPTD Jalan Jembatan yang berkedudukan di Rangas dalam hal Majene ini. Nah, itu saya wakili dari Kepala Dinas PU Provinsi Barat untuk menguasai tentang penyaluran sembako di khususnya Kelurahan Galung. Atas nama siapa Pak? Saya, nama saya Saparang. Saparang? Iya. Oke, terima kasih ya, Pak. Kasih, Pak. Penyaluran sembako ini tidak saja dilakukan di Kelurahan Galung, tapi beberapa kelurahan lainnya yang ada di Kecamatan Banggai, Banggai Timur, dan kecamatan lainnya dari 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Majene. Terima kasih telah bergabung dan menontonnya. Jangan lupa